good morning, everyone, and welcome to this webinar about uh, data site introduction to data site. and also we are going to highlight the importance of persistent identifiers in general and have an overview about the repositories landscape uh, in indonesia. so this webinar is part of data site global access program, and we also have data site ambassador in indonesia who's going also to uh, help us with this webinar. so before we start, this is a uh, a few housekeeping uh, slides so if you are interested in uh, talking about this webinar on x or mastodon please feel free to use this hashtag data site gap gap refers to our global access program please also uh, review and adhere to data site code of conduct and at the end of this webinar you are going to find uh, a short survey please feel free to Fill this uh, survey as well. Also, we are going to share with you all the slides and the recording of this event in the follow up emails. Before we start, this is a quick introduction for me. I am Muhammad Mustafa, the regional engagement specialist for the Middle East and Asia at Data So this webinar is part of a program that we launched at the early uh, beginning of 2024 called the Data Ambassador Program. Data Ambassador Program creates a network of dedicated volunteers that engage with our diverse community of librarians, repository managers, information specialists, data stewards, researchers. Researchers and research organizations, as well. So, our ambassadors are passionate about raising awareness about data site and data site infrastructure, as you are going to hear in details in the next presentation. Our aim also is to build more open and robust uh, research infrastructure to promote open research practices. So, this is a screenshot from our current ambassador. And as you can see, we have uh, Reni Sulaiman from Indonesia, who is representing uh, the community in this webinar. So the agenda uh, for this webinar, Rini is going to start with an introduction to data site in, in Bahasa and then we are going to have a presentation by Dr. Zanal Akbar from Bren, Indonesia talking about the national scientific repository. and then we are going to have uh, a presentation by Dr. Adita from Petra Christian University about the repository's landscape in Indonesia and then we are going to uh, answer your questions so please if you have any questions for us feel free to put your questions at the Q and A box and just use the chat for uh, greeting so now without any further delays i will hand over the word to rini who is going to give us an introduction about data site in bahasa great uh, thank you muhammad uh, for the introduction uh please uh, wait a minute for me to share the screen i hope you can see it well yes Is it okay muhammad okay Um, again, uh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Muhammad for the introduction and with data side facilitating this webinar today. For the rest of the webinar, I will speak in Bahasa Indonesia, but feel free if you have questions in English or Bahasa. You can engage with our discussion later. Uh, terima kasih kepada narasumber pada hari ini, kepada Pak Zainal dan Pak Aditya, juga kepada Bapak Ibu yang sudah join pada hari ini. Perkenalkan, saya Madiarin Sulaiman. Biasa dipanggil dengan Reni. Saya saat ini aktif sebagai mahasiswa doktoral dengan fokus riset manajemen data penelitian, di mana inline dengan pekerjaan saya sebagai pustakawan data di Badan Riset dan Inovasi Nasional yang mana juga pada akhirnya saya mengemban tugas sukarelawan atau volunteer sebagai duta data site untuk Indonesia. Karena keinginan saya memperkenalkan lebih lanjut infrastruktur data riset yang perlu dipahami komunitas ilmiah kita di Indonesia. Maka dari itu, melalui platform data site dengan tagline-nya Connecting Research Advancing Knowledge, membantu saya untuk bisa ikut aktif memantik dialog pengembangan ekosistem ilmiah kita di Indonesia. Um, sebagai duta data site, rekan-rekan bisa menghubungi saya atau langsung ke perwakilan data site untuk dukungan berbagai bentuk seperti pelatihan, pendampingan, misalnya melalui workshop baik dalam bahasa Indonesia atau Inggris, sharing sumber pembelajaran, jejak pendapat terkait hot topic tertentu, bimbingan dan dukungan bagi anggota data site, serta bentuk lainnya, dukungan lainnya terkait pengembangan komunitas dengan tujuan membangun community of practice di setiap region di Indonesia. Dan pada hari ini misi saya adalah memperkenalkan data site dan misi visinya untuk mempromosikan penggunaan persistent identifier di Indonesia. Lalu apa itu persistent identifier atau yang biasa disingkat PIDs? Serapan bahasa Indonesianya adalah pengidentifikasi yang persisten atau tetap. Lumrahnya kita kenal dengan DOI, di mana definisinya adalah rangkaian unik alfanumerik yang merujuk ke sebuah sumber digital. Lalu ia merujuk ke mana dan umumnya berbentuk seperti apa? Tentu rujukannya selalu kepada sumber yang sama, yang tetap, yang persisten, di mana umumnya dalam bentuk metadata. Contohnya apa saja sih? Nah, sebagai seorang scholar, tentu rekan-rekan pernah mendengar beberapa poin di slide ini. Misalnya PIDs untuk perorangan atau peneliti. Umumnya kita menggunakan ISNI atau ORCID. Di mana ISNI adalah International Standard Name Identifier dan ORCID adalah Open Researcher and Contributor ID. Ada juga PIDs untuk instansi riset yang dikenal dengan ROR Uh, yaitu Research Organization Registry. Bahkan ada PIDs untuk things, seperti luaran dan sumber riset dalam bentuk DOI, Digital Object Identifiers, Handles, IGSN, ARC, dan lainnya. Nah, jadi sudah kebayang ya konteks uh, Persistent Identifier atau PIDs yang akan kita bahas lebih dalam pada hari ini, baik definisi maupun tipe-tipenya. Lalu, di kesempatan pada hari ini, saya juga ingin memperkenalkan data site. Jadi, data site ini merupakan komunitas global yang inline dengan visi misi kita dalam rangka memastikan semua output riset dapat tersedia, dapat diakses, dan dimanfaatkan kembali di saat ini maupun untuk jangka panjang di masa depan, di mana kita ketahui bersama, output riset itu tidak hanya artikel jurnal saja. Tapi juga sampel dan gambar hingga data dan footprint. Untuk itu, nota data sebagai bahan temu kembali saat pencarian ke sumber luaran riset ini jadi penting. Yang tentu diakomodir secara mudah oleh PIDs atau Persistent Identifier sebagai bentuk interoperability untuk integrasi alur riset dan kemudahan aksesnya. Dan perlu diketahui juga, dataset ini adalah lembaga internasional yang non-profit, tidak bersifat komersial dan terregistrasi sejak, sejak tahun 2009. Oleh karena itu, dataset berperan murni untuk pengembangan ekosistem ilmiah yang lebih baik sesuai tagline-nya, Connecting Research, Advancing Knowledge. Dan hingga saat ini, data site sudah memfasilitasi 3.000 lebih repository di 52 negara dan memproduksi 52 juta DOI yang dikelola oleh 1.400 lebih organisasi. Kemudian, DOI yang diproduksi dataset ini digunakan untuk apa aja sih? Tentunya untuk semua luaran riset, baik itu dataset dan koleksi riset yang beragam, seperti software, gambar, ataupun model. Tetapi juga, pria literatur yang umumnya dikelola oleh perpustakaan khusus suatu instansi terkait, di mana mereka tentu memiliki repositorinya tersendiri. Luaran riset yang sudah diakomodir dalam bentuk apa aja sih? Well, kita lumrah ya mengenal luaran riset berbentuk artikel jurnal, disertasi, laporan penelitian, ataupun buku. Namun, komunitas ilmiah global saat ini juga menjadikan dataset dan tipe resource lainnya bagi bagian penting dari luaran riset. Dan sesuai total DOI data set yang diakomodir oleh fabrika, data setlah yang paling banyak koleksinya. Nah, berikut merupakan contoh DOI untuk data set. Berbentuk alfanumerik yang jadi bagian dari PID. Ini contoh dari semacam brandnya Thailand, dengan metadata dataset menampilkan judul hingga kata kuncinya. Sedangkan berikut adalah contoh DOI untuk laporan yang dimiliki oleh National University of Singapore, tentu merujuk ke metadata luaran riset yang dimaksud. Dan ini contoh DOI untuk tesis dan disertasi bersama abstrak, PDF, serta link DOI yang persisten dan unik. yang mungkin jarang rekan-rekan temui namun lumrah bagi Bapak Ibu di bidang IT ataupun komputer adalah DOI untuk software yang difasilitasi oleh Cesairo Australia. Agar mudah disitasi dan mendapat rekognisi, pembuat software mempublikasinya diikuti dengan lisensi, URL DOI aktif, beserta metadata yang lengkap, termasuk file yang berjumlah 67 buah. Selain itu di Zenodo, DOI untuk gambar juga diakomodir dan sifatnya terbuka serta dapat diakses dan didownload oleh publik. Nah, dari berbagai contoh DOI pada luaran riset tersebut, Bapak-Ibu dapat melihat bahwa dengan menyematkan DOI kepada setiap objek digital luaran riset, Bapak-Ibu dapat mengambil manfaat akan visibilitas dan kemudahan pencarian serta akses. Juga Bapak Ibu bisa mempraktikkan mempraktikkan prinsip fair yaitu findable, accessible, interoperable dan reusable di riset Bapak Ibu. Selain itu Bapak Ibu bisa mendapatkan rekognisi karena dapat disitasi yang berdampak pada ekosistem ilmiah global dan peranan instansi. Yang pada akhirnya overall mempromosikan praktik baik akan open research dan prinsip fair di setiap lini kegiatan riset Bapak-Ibu. Intinya adalah mengkoneksikan setiap entitas dari riset yang dilakukan. Caranya bagaimana ya? Nah, pertama-tama, Bapak-Ibu dapat mulai membiasakan diri untuk melakukan pencarian menyeluruh. Misal, mencari luaran riset dengan data site commons. Saat mencari, Bapak, Eh, saat mencari, Bapak-Ibu tidak hanya akan menemukan artikel terkait, namun juga tipe luaran riset lain seperti data set maupun grey literature. Dan dalam hal ini, memaksimalkan penggunaan PIDs untuk individu, organisasi, maupun luaran riset lainnya seperti DOI. Dengan ini, Bapak-Ibu bisa melihat visualisasi dari konektivitas antar tipe luaran riset yang saling terkait seperti dataset X untuk artikel A, B, ataupun C, dan koneksinya dengan person, organisasi, funder, dan lain sebagainya. Seperti yang dapat kita lihat pada jumlah nodes dan koneksi PID graph di slide berikut. Contohnya seperti pada dryad. Bapak-Ibu dapat mencari dataset terkait nuklir dan mendapatkan dua karya yang terkait. Bapak Ibu bisa melihat judul dan abstraknya apakah sesuai kebutuhan bapak Ibu. Nah dalam hal ini kita sudah memenuhi tiga poin dari prinsipal, yaitu findable bisa ditemukan di pencarian, accessible bisa diakses hasil temuannya, dan interoperable, di mana penggunaan PIDs seperti DOI memfasilitasi interoperabilitas ini. Dari sini kita ke poin terakhir dari fair principle, yaitu reusable, dapat digunakan kembali. Di mana dengan melakukan sitasi terhadap luaran riset tersebut, baik itu artikel jurnal ataupun karya ilmiah lainnya. Dan dengan terakomodirnya sitasi, maka rekognisi pun dapat terpantau dengan baik. Kita bisa melihatnya baik sistem, siapa mensitasi apa, oleh siapa, beserta total views dan downloadnya. Benefitnya tidak hanya pada individu, tapi juga afiliasi dari individu tersebut. Instansi atau organisasi riset dapat memantau pergerakan produksi karya ilmiah mereka dan melihat impact yang dihasilkan. Dalam hal ini, contohnya seperti dalam slide uh, oleh World Agroforestry Center dengan Ror ID sekian telah menghasilkan hampir 3.000 karya, 29 sitasi, beserta jumlah views dan downloadnya. Dan bapak ibu juga dapat memanfaatkan fitur cosite untuk melakukan sitasi beserta formatnya dengan hanya menyediakan DOI yang bapak ibu miliki. Adapun keanggotaan data site yang dapat bapak ibu eksplorasi lebih lanjut di mana sebagai direct member, Bapak Ibu secara langsung mendukung misi data site dalam melestarikan luaran riset. Terlebih, direct member ini diperuntukkan bagi organisasi yang memiliki satu repositori atau lebih, sehingga sejalan dengan program dari instansi atau organisasi riset terkait untuk memastikan konektivitas antar luaran di berbagai repositori yang ada di Indonesia maupun global. Untuk lebih detail, silahkan Bapak Ibu mengecek link yang tertera di slide atau kontak pihak data site mengenai hal ini. Lalu, jenis keanggotaan atau membership dalam data site ini juga ada yang berbentuk konsorsium, di mana konsorsium ini dinaungi oleh sekelompok organisasi yang secara kolektif dapat berpartisipasi dalam kegiatan komunitas dan tata kelola data site termasuk mendapatkan akses untuk layanan DOI data site. Konsorsium ini dapat di bawah naungan suatu negara atau berdasarkan subjek, di mana minimal organisasi di dalam konsorsium at least memiliki satu repositori yang mereka kelola. Untuk rinciannya juga, Bapak-Ibu bisa melihat pada link yang tertera di slide. Jika ada hal yang kurang jelas mengenai keanggotaan atau membership ini, Bapak-Ibu bisa menanyakan langsung ke link Membership Inquiry atau email ke info.dataset.org. Nah, tadi sempat saya sebutkan bahwa sebagai direct member ataupun konsorsium, Bapak-Ibu dapat memanfaatkan layanan DOE Dataset yang mendukung konektivitas antar luaran riset. Jika Bapak-Ibu mengelola berbagai tipe, resources, hasil luaran riset, baik itu artikel ilmiah, dataset, publikasi, gambar, preprints, query literature, dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu dapat dengan mudah menyematkan setiap keluaran tersebut dengan DOI. Lalu bagaimana cara meregister DOI tersebut agar tersemat pada setiap laman riset kita? Nah, dalam membuat dan mengelola DOI, Bapak Ibu sebagai anggota dapat secara langsung mengelolanya di dalam repositori yang dimiliki. Dengan tiga cara, yaitu: satu, menggunakan REST API yang dalam hal ini dapat mendukung uh, JSON sehingga DOI akan otomatis terdaftar by system; yang kedua, menggunakan Fabrica, yaitu dia manual interface dari data site yang proses registrasinya kurang dari satu menit; serta yang ketiga, service provider yaitu penyedia layanan dataset yang terregistrasi sehingga dari penyedia ini dapat membantu mendaftarkan DOI. Dan berikut tampilan web dari poin kedua yaitu DOI Fabrika di mana ia menjadi one stop service layanan satu pintu dalam mengelola DOI untuk repositori instansi Bapak Ibu. Di sana terdapat laman untuk registrasi manajemen dan pencarian DOI beserta metadatanya, statistik aktivitas DOI, pengecekan DOI, serta melestarikan informasi organisasi secara berkelanjutan. De, jadi silakan cek link berikut untuk melihat bagaimana Bapak-Ibu dapat memanfaatkan DOI Fabrika. Oleh karena itu, mari bergabung dengan komunitas data site, dan dari berbagai fitur tadi, sudah lebih dari 30 rebu, eh, 3.000 ribu repository yang memanfaatkan DOI data site melalui fabrika dan lainnya. Sehingga dapat tersematkan DOI pada semua tipe luaran riset kita, walaupun dalam berbagai bentuk. Baik dari gambar, sampel, data set, preprint, alur, literature, dan sebagainya. Tipe repository yang sudah memanfaatkan data site pun beragam, baik itu repository institusi, multidisiplin, bahkan pemerintahan. Selain itu, jika repository Bapak Ibu menggunakan DSpace, OGS, Dataverse, dan lain sebagainya, data site mendukung berbagai repository software tersebut. Di mana bisa kita lihat juga jumlah koleksi yang dimiliki dalam hal ini contohnya pada um, bagian repository Geoscience Australia, untuk sampel data saja sudah produksi sebanyak 5 juta DOI. Zenodo pun menggunakan data site dan di, um, mereka sudah memproduksi sekitar 5 juta DOI juga. Lalu ada Figshare, Archive, Paradiset, dan sebagainya telah memanfaatkan fitur DOI data set ini. Komunitas yang dimiliki dataset juga beragam dan sangat aktif dengan infrastruktur yang kuat serta model keanggotaan yang sustain atau berkelanjutan. Terlebih, dataset ini community governed dan driven sekali di mana ada steering group untuk community engagement dan layanan teknologi serta grup akan ahli atau expert di setiap regional juga uh, metadata working group. Jika Bapak Ibu ingin ikut, ikut aktif dalam komunitas data site, dipersilahkan untuk bisa join beberapa kegiatan seperti annual meetingnya, data site connect, pelatihan berkala, adapun open hours, webinar serta kegiatan lainnya. Contoh bentuk kegiatan data site connect misalnya tahun lalu dilakukan di Buenos Aires di tahun 2023 lalu. So, mungkin cukup dari saya. Terima kasih Bapak-Ibu rekan-rekan sudah ikut menyimak. Semoga Bapak-Ibu bisa ikut berpartisipasi aktif dalam kegiatan data site yang juga mendukung pengembangan ekosistem ilmiah global. Silakan follow social media data site seperti Mastodon, at, link in Youtube, serta beberapa kontak email dan websitenya. Saya kembalikan kepada Muhammad. I uh, will give Muhammad the floor back. Thank you everyone. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you so much, uh, Reni, for your presentation. It was really, really uh, good and the detailed one. Now, I will hand over to Dr. Zenil from BREN, who is going to talk about the National Repository of Indonesia. OK, uh, thank you. Thank you, Muhammad. Thank you, Reni. Uh, Pak Litya, salam kenal, Pak. Uh, Bapak, Ibu, uh, peserta. Uh, Oke. Okay. Okay, baik. Eh uh, Bapak dan Ibu, mungkin kita tadi sudah mendengar sedikit banyaknya dari Mbak ini kaitannya dengan fair data gitu. Jadi mungkin saya uh, sedikit Uh, detail ke fair data dan bagaimana itu uh, mendukung repositori ilmiah nasional yang saat ini ada di, di kami di Badan Riset dan uh, Inovasi Nasional. Jadi sebagai perkenalan saya Senal Akbar dari uh, Direktorat Repositori Multimedia dan Penerbitan Ilmiah di mana salah satu tupoksi kami itu adalah uh, pengelolaan data primer dan uh, keluaran uh, hasil riset Oke, okay. uh, saya cukup singkat mungkin uh, paparan saya teman-teman uh, bapak dan ibu mungkin sedikit kaitannya dengan uh, apa yang uh, kenapa fair data itu di, diperlukan dalam konteks konteks riset uh, kemudian uh, bagaimana kami menerapkan di uh, uh, di repositori internasional ini juga saya uh, sebelum terlupa uh, berterima kasih ke Data site tentu saja sudah mengadakan acara seperti ini karena uh, apa nih uh, untuk awareness kepada teman-teman pelaku riset bukan saja melaksanakan riset tetapi juga bagi yang uh, mengkonsumsi hasil hasil riset. Tadi Mbak Reni sudah menyampaikan bahwa uh, identifier itu tidak hanya untuk uh, keluaran berupa karya tulis ilmiah tetapi juga bisa dari objek-objek yang yang lain gitu. Oke, okay. baik. Ini sedikit uh, sedikit teknis Bapak dan Ibu dalam konteks riset tentu saja kalau uh, kita lihat di Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 itu itu adanya kewajiban untuk menyimpan uh, data primer dan keluaran hasil hasil riset. Nah, siapa saja yang 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 terkena kewajiban ini? yaitu yang penyandang dana, kemudian SDM ITEK atau pelaku periset dalam hal ini, kemudian adalah lembaga-lembaga lembaga, -lembaga, -lembaga ITEK. Nah syaratnya ada dua di sini, bahwa jika risetnya itu dilaksanakan di Indonesia atau dan atau dibiayai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah atau badan usaha itu maka wajib melaksanakan wajib serah, wajib simpan data primer dan keluaran hasil, hasil riset. Nah, ini di uh, turunan dari dari peraturan tersebut di di BRIN itu ada yang peraturan BRIN nomor 12 tahun 2023 di mana secara lebih detail menjelaskan bagaimana itu di, dilakukan. Jadi kalau tadi uh, Mbak ini sudah menyampaikan beberapa hal misalnya kenapa kita perlu uh, apa ya? Uh, persistent ID gitu. Nah, kalau di dalam konteks kami di wajib serah wajib simpan tentu saja misalnya di pasal 2 ayat b itu menjamin ketersediaan begitu jadi menjam, bagaimana data-data yang disimpan di repositori itu itu dapat di, di apa, dapat diakses tentu saja nah, nah, bukan hanya diakses saat pemakaian tetapi mungkin dalam waktu yang 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 panjang gitu nah uh, untuk paparan kali ini saya lebih fokus sebenarnya ke salah satu aspek yang sedang kami uh, terdalam di di repositori kami yaitu kaitannya dengan metadata. Se Seingat saya tadi Reni juga sudah sudah menyinggung uh, metadata dan PID itu adalah beberapa komponen gitu bahkan uh, sepertinya tidak bisa dipisahkan ketika kita berbicara uh, terkait dengan FAIR gitu. Jadi ketika ingin datanya itu tidak hanya disimpan tetapi dapat ditemukan kembali bahkan tadi Reni menyampaikan dapat di reusable untuk digunakan kembali. Nah, metadata dan uh, PID itu adalah uh, dua dalam pandangan saya itu dua komponen yang tidak bisa dipisahkan. Di, nah, yang yang menarik mungkin ini yang menarik dari sisi kami uh, kalau kita lihat uh, uh, metadata secara umum, tentu saja kan dia memberikan konteks uh, konteks terhadap uh, datanya itu. Uh, misalnya sampelnya diambil dari mana, uh, preparasi sampelnya dari mana, uh, kemudian ketika melakukan pemrosesan uh, sampel itu uh, menggunakan metode apa, menggunakan alat apa, sampai kepada ketika data hasil pengolahannya sudah diperoleh, itu semua adalah uh, bisa dikaitkan dengan uh, uh, konteks, ada konteksnya masing-masing, sehingga metadata itu memberikan apa tuh, konteks terhadap data yang kita kita olah. Nah ini mungkin eh, langsung ke sini karena kami di Brain itu mengelola dataset yang beragam Bapak dan Ibu. Jadi kalau lihat di Brain kan skopnya ada 12 organisasi riset, kemudian ada 58 pusat riset sehingga risetnya itu ilmunya beda-beda sehingga data ataupun hasil data intermediate, data primer ataupun keluaran hasil risetnya berbeda-beda. Nah, ditambah lagi misalnya uh, belum lagi kalau riset question yang dipakai itu uh, berbeda gitu, objeknya bisa sama, tetapi ketika mau menjawab suatu uh, suatu apa uh, tantangan gitu, ada problem yang ditemukan riset questionnya itu bisa bisa berbeda sehingga yang di Kumpulkan itu tentu saya tidak akan tidak akan seragam baik itu bukan hanya jenisnya tetapi di, terutama di uh, kualitas kualitasnya bisa bisa jadi berbeda. sehingga itu yang menjadi uh, tantangan di kami di di uh, badan riset dan inovasi nasional. Nah kalau kita lihat misalnya kita ambil salah satu contoh saja yang umum uh, standar gitu misalnya teman-teman uh, bisa browsing ke bioportal ini salah satu repository untuk ontologi yang ontologi itu salah satu bentuk standar untuk biomedikal itu kita akan temukan banyak banyak jenis. Jadi misalnya contoh yang paling sederhana yang saya juga pernah terlibat misalnya kita meneliti apa yang meneliti cabai ada yang hanya meneliti sifat morfologi gitu apa yang tampak daunnya seperti apa batangnya seperti apa kemudian ada lagi yang sifat uh, fisiologi gitu ketika dia diberi air diberi apa ke kekurangan air itu dampaknya seperti apa sampai kepada uh, uh, apa sifat uh, genetiknya gitu apakah ada apakah dia diturunkan apa nih uh, dia tahan terhadap kekeringan atau tidak nah itu semua objeknya sama tetapi data yang dihasilkan itu akan akan uh, sangat uh, berbeda sehingga ketika kita berbicara kaitannya dengan metadata maka walaupun objeknya beda maka uh, metadata nya juga akan uh, ada perbedaan. Oke, okay, nah ini salah satu contoh contoh lagi uh, Bapak dan Ibu. Jadi misalnya ketika ini di ada salah satu dataset ketika kita ingin menggunakan standar yang ada dari dari apa nih dari survei yang dilakukan itu itu hanya mengcover sekitar 47 persen begitu jadi selalu ada hal-hal yang spesifik karena riset itu kan makin kesini kan makin makin spesifik sehingga menggunakan standar yang sudah ada pun itu tidak akan bisa tidak akan bisa uh, mencakup semuanya sehingga uh, penggunaan standar yang lebih dari satu itu 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 menjadi kebutuhan ditambah lagi adalah ada kebutuhan untuk menambahkan. Oke, okay. nah di sisi lain uh, tidak semua yang hasil publikasi itu kemudian datanya juga dibuka ini juga salah satu konsen kami uh, tidak semuanya dibuka sehingga walaupun misalnya kita bisa membaca hasil akhir tetapi ketika kita bicara soal uh, menggunakan uh, reuse yang kembali, nah itu yang uh, masih menjadi dua tantangan di kami. Um, buka, saya pikir ini bukan cuma di, di Indonesia saya, saya rasa, tetapi juga di di, di global. Oke, okay. nah bagaimana kami me, mencoba untuk mengatasi masalah tersebut? Itu kami berangkat dari apa yang disebut dengan uh, reproducibility krisis. Jadi kalau kita lihat krisis reproduksibilitas itu bahwa kemungkinan data itu apa riset itu tidak bisa di, diulang kembali ya salah satu salah satu apa nih salah satu kendalanya selain data tadi data tidak bisa diakses metode pelaksanaan risetnya sendiri itu bisa berbeda-beda menggunakan alat yang berbeda metode-metode yang berbeda sehingga agak ketika orang mau melakukan kembali Uh, riset yang sebelumnya pernah dilakukan itu itu bisa- bisa memperoleh hasil yang yang berbeda pula nah ini uh, uh, kami berangkatnya dari situ jadi ketika membangun repositori ilmiah nasional uh, saat ini eh, coba kita dekati misalnya bagaimana repositori ilmiah nasional itu itu berkontribusi di dalam mengatasi uh, reproducibility uh, krisis uh, krisis uh, tersebut. Karena Reni tadi sudah menyinggung bahwa yang terlibat dalam suatu proses riset itu kan bukan hanya uh, apa nih data set dan output berupa karya tulis misalnya, tetapi ada banyak ada apa nih objek uh, objek di antara, antara gitu, baik misalnya gambarkan atau hasil uh, kalkulasi kode program misalnya atau uh, flowchart ataupun uh, pipeline misalnya ketika kita mau mengeksekusi berbagai macam prosedur, nah itu semua uh, adalah objek-objek uh, yang terserta dalam uh, berkontribusi terhadap uh, krisis terjadi krisis reproduksi uh, riset ini. Jadi walaupun misalnya kita punya data setnya lengkap, data set mentah, kemudian tapi kita tidak punya programnya atau programnya itu berbeda, misalnya program pengolahannya atau menggunakan SOP yang berbeda ketika melakukan preparasi sampel misalnya, nah bisa jadi hasilnya akan 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 berbeda dan dampaknya bapak dan ibu tentu saja kita bisa lihat bagaimana riset itu banyak yang menjadi tumpang tindih banyak yang berulang jadi dan ini tentu saja pemborosan bukan hanya dalam sisi waktu, sisi biaya juga dan sisi keilmuan tentu saja karena ilmu kita tidak tidak lagi dibangun berdasarkan capaian dari sebelumnya. Nah, apa yang kami coba, tentu saja kami di 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 repositori Nasional tidak apa ya tidak berdiri sendiri gitu, tidak berdiri doang hampa. Kami juga harus belajar dari dari yang 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 sudah ada gitu. Nah, salah satu yang Uh, ini cuma salah satu yang coba kami adopsi misalnya itu adalah uh, mencoba untuk menambah uh, porsi dari hasil yang bisa direproduksi hasil yang bisa direproduksi termasuk juga uh, memaksimalkan uh, apa nih, uh, reusability jadi bagaimana data-data ataupun objek-objek yang tadi di apa nih di berperan di proses riset itu itu dapat digunakan di, di nah, kembali gitu <tuh> ini terutama karena memang brin saat ini itu menjadi salah satu penyandang dana sehingga akan lebih mudah gitu untuk misalnya memastikan bahwa ketika riset itu selesai tidak hanya berhenti di situ tetapi sisa-sisa uh, ataupun hasil data-data intermediate tadi itu bisa diakses diakses kembali baik oleh periset yang lain ataupun juga mungkin oleh pemuda-pemuda ataupun mahasiswa-mahasiswa yang bisa jadi nanti timbul ada inovasi-inovasi inovasi baru baik nah kalau dalam konteks apa yang saya sampaikan tadi maka memang saat ini yang sedang kami lakukan dari tahun yang lalu itu mencoba untuk mengadopsi berbagai metadata. Nah, ya saya di awal tadi saya sudah sampaikan riset itu kan riset questionnya berbeda-beda, sangat spesifik. Bisa jadi tadi dari riset yang ada itu hanya 47 persennya itu adalah yang sama, yang sekitar 53 persennya itu berbeda gitu, jadi menggunakan standar metadata yang sama yang ada pun itu hanya bisa mengcover uh, se, -se, 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 se kurang dari setengahnya gitu, sehingga yang kami coba lakukan sekarang itu mengidentifikasi yang tadi ada beberapa mungkin tidak semua bidang ilmu itu overlappingnya akan diambil, tetapi mungkin bisa jadi ada dari uh, ilmu kimia ke material science misalnya ada ada overlapping berapa, nah itu yang 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 coba kami 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 apa kami adopsi gitu, misalnya ilmu ilmu hayati life science misalnya dengan chemical science itu overlappingnya di mana? <tuh> Karena kalau kita overlappingkan semua semua ilmu itu ya, contoh yang tadi hanya kurang dari setengahnya yang ya yang yang yang, yang Oke. Okay. Nah, untuk saat ini memang kami baru uh, fokus ke uh, kalau lihat di di diagram ini baru fokus ke set metadata gitu jadi metadata yang bisa di share. Nah, PID sendiri memang sampai saat ini uh, itu belum kami belum belum di repository nasional itu belum belum mengadopsi itu nah kesempatan hari ini sebenarnya juga kami ingin apa ya uh, melihat kira-kira uh, akan uh, seperti apa ke depannya terkait dengan bukan hanya di metadata yang sedang kami lakukan saat ini tetapi juga di, di uh, persistent uh, identifier seperti yang sudah diperkenalkan oleh oleh uh, Reni di paparan uh, sebelumnya. Oke, okay. jadi saat ini kami sudah di kalau teman-teman itu menggunakan repository media nasional itu itu sudah mulai dari ilmu sosial ada metadatanya, kemudian ada yang ilmu, ilmu hayati, life science. Ini lagi-lagi masih sifatnya masih-masih umum. Ketika ada permintaan itu masih kami coba carikan apa ya common common groundnya gitu. Jadi kalau semua permintaan yang tadi di, di diadopsi tentu saja kita akan memperoleh variasi metadata yang yang apa yang, yang, apa, yang sangat banyak bahkan sehingga bahkan menjauhkan kita dari keinginan awal bahwa kita ingin uh, supaya data kita apa itu uh, interoperable dan reusable di di, di akhir. Oke. Okay. Uh, mungkin itu yang dapat saya uh, sampaikan kondisi saat ini memang kami masih fokus di metadata di untuk uh, PID kami uh, belum 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 ke arah sana. Nah tujuan akhir sebenarnya ya tadi mengatasi krisis uh, uh, reproducibility uh, riset uh, itu. Mungkin itu dari saya. Uh, thank you Muhammad. Feedback baru untuk you, thank you. Thank you so much, Dr. Zanel, for your introduction, and I could see uh, information about fair principles and information about metadata and the persistent identifiers in your slides. Thank you so much for presenting the Brain National Data Repository. Now I will hand over the word to Dr. Adita, who is going to share an overview about the repository's landscape in Indonesia based on his uh, research. Oke, okay, thank you. Uh, is my voice clear enough? Yes. Oke, okay, ya, selamat pagi semuanya. Jadi saya diminta pagi ini untuk membagikan hasil penelitian saya S3 dahulu terkait repository institusi di Indonesia higher education ya. Jadi di kampus-kampus Indonesia. Uh, saya akan pakai bahasa Inggris di slide pertama untuk memberikan konteks karena ada mungkin peserta yang berasal dari luar Indonesia gitu ya. Oke. Okay. Uh, so the this presentation uh, discusses part of uh, my doctoral research at Curtin University in Australia titled institutional repositories in the Indonesian higher education sector current state and future prospect and this is in the in 2018 so it has been 6 years yeah and if you are interested to learn more you can uh, access my full text of uh, phd dissertation in this uh, link okay so okay jadi berikut secara umum penelitian saya. Saya akan coba ini penelitian 4 tahun, tapi saya coba sampaikan dalam 15 menit, jadi mungkin nanti banyak hal yang saya hilangkan ya karena waktu tidak memenuhi waktunya. Oke, jadi untuk penelitian S3 saya, saya menggunakan mixed method. Jadi ada tiga method yang saya gunakan, yaitu content analysis yang ini ya, tapi ada dua kali jadi longitudinal. Tahun 2014-2015 saya um, dalam tanda kutip menginterogasi uh, website dari repositori institusi perguruan tinggi di Indonesia ada 52 waktu itu. Kemudian di akhir 2016 awal 2017 jadi sekitar dua tahun kemudian saya kembali menginterogasi dan kali ini uh, ada 81 repositori institusi. Nah, di tengah-tengah antara dua tahun ini saya melakukan penelitian dengan menggunakan dua metodologi yang lain, yaitu online survey. Ya, itu antara Mei dan Agustus 2015, mendapatkan respon cukup banyak, jadi cukup bisa digeneralisasi, meskipun nanti ada catatan kebanyakan dari Jawa biasanya. Sedangkan metode yang ketiga, setelah online survey saya menindaklanjuti dengan mewawancarai sejumlah dosen di kampus-kampus perguruan tinggi Indonesia dan juga repository manager dan juga waktu itu salah seorang pejabat di PDI Lipi waktu itu namanya masih PDI Lipi ya tapi untuk presentasi kali ini saya tidak akan membahas tentang metode onset interviews nah dari implementasi saya ada dua jurnal artikel yang sudah publish silakan kalau tarik bisa follow up. Jadi ini konteksnya sekali di besar. Nah, research question dan objektifnya yang atas sendiri itu adalah research questionnya. What is the current state and future prospect of institutional repositories in supporting open access for the benefits of Indonesian higher education teaching and research? Kemudian ada lima uh, research objektifnya dengan masing-masing itu dijawab melalui method yang mana gitu ya. Jadi saya nanti akan fokus kedua. metode uh, method ini saya tidak akan membahas sama sekali tentang in-depth interview dan karena itu nanti mungkin di conclusionnya atau di kesimpulannya mungkin ada yang kesannya loncat karena saya tidak membahas yang in-depth interview dan online survey pun nanti juga saya tidak banyak sekali hal yang saya hilangkan karena keterbatasan waktu gitu ya. Jadi yang pertama tentang identify rate and drivers of uptake of institutional repositories, yang kedua tentang management policy structure ini sama sekali tidak dibahas karena itu di jawab melalui in-depth interviews. Kemudian identify motivation, contribution, attitude of Indonesian academic ya tentang repositori institusi dan open access. Yang keempat itu local practices, nanti mungkin saya singgung sedikit saja local practices apa yang cukup menarik yang mungkin tidak terjadi di repositori di luar Indonesia. Kemudian yang terakhir tentang potensial ya. Nanti uh, ini mungkin uh, lebih ke arah ke depannya seperti apa gitu ya untuk mensupport uh, open access juga di Indonesian e teaching dan research. Itu konteksnya. Nah, kita masuk ke yang pertama tadi content analisis. ya. Jadi di content analysis ini saya meng, istilahnya menginterogasi dalam tanda kutip dengan cara mengunjungi situs-situs website dari repositor institusi di Indonesia. Nah, saya menggunakan sampling rate-nya itu ada tiga tools yaitu yang pertama Webometrics, ini sudah populer di Indonesia. Kemudian juga Open Door, Open Directories of Open Access Repositories dan ROAR Registry of Open Access Repositories. Kemudian sampling unitnya, jadi ini mungkin agak teknis ya. Ini penelitian terkait content analysis, jadi ada istilah samping frame, jadi referensi yang dipakai. Kemudian sampling unitnya, yaitu masing-masing website dari repositorinya saya kunjungi. Saya menggunakan ada coding schedule nanti bisa saya tunjukkan dan coding unitsnya. Kemudian yang di itu apa satuannya? Satuannya konteks unitnya adalah individual records of metadata yang ada di masing-masing repository. Ini coding schedule yang saya pakai. Jadi dibagi menjadi tiga untuk tiap repository ada yang sifatnya demographics, ada yang sifatnya structural feature dari repository itu sendiri, ada yang terkait kategori dari kontennya. Jadi ada akronim, institution name-nya, years establishment dan sebagainya yang Sifatnya demografik gitu ya. Ada yang structure lebih ke arah. Saya melihat apakah ada exploration tools di repositorinya hanya search saja, ada direktorisnya yang berjenjang atau tidak, ada links linknya enggak yang keluar, ada akses statistik yang disediakan sehingga kita bisa lihat jumlah kontennya ada berapa dan sudah didownload berapa kali dan sebagainya. Dan juga collection naming practices sedangkan konten kategorisnya lebih ke arah type of works nanti saya tunjukkan apa saja type of works-nya. author naming convention ini sekedar tambahan saja lalu akses poinnya apa apakah keyword apakah subject heading dan sebagainya kemudian language-nya bahasa Indonesia saja bahasa Inggris saja atau campuran atau ada bahasa yang lain kemudian nah ini yang menarik nanti public availability of full text ketersediaan full text-nya sampai di mana gitu kan nah nanti itu menentukan tingkat openness-nya ini coding schedule-nya type of works-nya saya bagi menjadi empat waktu itu yaitu publish saya pakai kode-kode ini untuk keperluan coding saja publish ya yang sudah dipublikasikan ya kemudian yang unpublish ya unpublish ini kemudian saya bedakan juga ada yang namanya thesis dissertation saya buat kategori khusus karena ini cukup dominan di Indonesia begitu ya. Kemudian teaching material, student works, university records, special collection, other atau miscellany. Kenapa tidak ada riset data di sini? Karena memang pada tahun-tahun itu riset data masih merupakan satu hal yang baru dan memang tidak belum-belum disentuh oleh repository di Indonesia. Oke, nah, ini hasilnya dari konten analisis itu yang biru itu yang tahun 2014-2015, yang merah adalah yang longitudinal yang dua tahun kemudian 2016 2017 nya mungkin saya tidak singgung semuanya karena waktu mungkin beberapa saja yang saya mention ya jadi otomatis Jawa paling banyak ini karena ini mendominasi ya dan Sumatera sedangkan daerah-daerah lain kecil dan Maluku Papua waktu itu tidak teridentifikasi melalui sampling frame saya kemudian statusnya berimbang antara apa state private meskipun lebih banyak state ya kemudian nah terkait repository software di Indonesia yang paling dominan adalah ePrints ini mungkin agak berbeda dengan beberapa negara yang lain yang mungkin di space dominan tapi untuk Indonesia itu adalah ePrints kemudian links ini saya skip saja tidak ini ya langsung saya ke grafik yang kedua nah di sini type of works-nya ini adalah yang publish and publish thesis tiga ini yang mendominasi ya yang lainnya agak sedikit meskipun university record ini juga cukup substansial nah yang menarik adalah public availability-nya ada yang semua atau hampir semuanya nanti ada kriterianya teknisnya waktu saya apa mendata ini ya tapi secara umum saya kategorikan jadi semua atau atau hampir semua sebagian minimal atau tidak ada sama sekali tidak ada sama sekali maksudnya jadi repository itu hanya menampung metadata tapi full textnya atau filenya tidak dimasukkan ke dalam repository atau masuk tapi tidak bisa diakses gitu restricted gitu ya nah kemudian openness ini berdasarkan public full text availability ini saya menentukan itu open access atau tidak itu ada kriterianya nanti ya. Kemudian ini list of use ini adalah sampling frame yang saya pakai berdasarkan web matrix, open door atau rohar. Jadi itu secara umum memberikan gambaran. Jadi metode pertama open apa konten analisis ini memberikan gambaran secara umum kira-kira seperti apa. Jadi di penelitian saya pertama adalah yang biru saja tahun 2014 2015 itu memberikan gambaran umum. Nah, dengan gambaran ini saya kan sudah bisa mendapatkan ini kan oh kira-kira seperti ini repositori di Indonesia isinya kira-kira seperti ini ada yang unik seperti apa gitu ya detailnya ada di uh, tesis saya tesis PhD saya nah saya, kemudian berdasarkan dengan uh, metode yang konten analisis ini saya melanjutkan dengan metode yang kedua oh ya yang ini saya uh, berikan catatan ya sebelumnya ini yang menarik setelah dua tahun uh, publik full text availability-nya bukannya tambah naik tapi tambah turun dan tambah turunnya cukup signifikan hampir 50%. Nah, nanti ini apa? kenapa itu ya memang penelitian saya tidak sampai menjawab sampai ke sana cuman hanya memberikan gambaran ini kira-kira potretnya gitu ya dan sekali lagi ini konteks terakhir 2018 rekan-rekan. Jadi kalau sekarang mungkin ada perubahan saya belum belum meneliti lebih lanjut gitu. Nah, jadi konten analisis sebagai metode yang pertama memberikan gambaran. Kemudian saya melanjutkan dengan metode yang kedua yaitu online surveinya. Online survey ini kalau tadi konten analisis saya dalam tanda kutip menginterogasi website gitu kan benda mati ya. Nah kalau online survey, saya menginterogasi atau bertanya kepada para dosen di perguruan tinggi perguruan tinggi Indonesia. Saya mendapatkan respon sebanyak 438 jadi cukup banyak tapi 438 ini termasuk yang partial response ya. Maksudnya apa? Jadi mungkin ada yang sudah menjawab pertanyaan sampai setengah-setengah, sampai separuh kemudian berhenti. Nah, itu tetap saya pakai karena separuh pertanyaan yang dijawab itu juga bisa menjadi data buat penelitian saya. Gitu. Nah, secara umum hasilnya adalah gender secara umum lebih banyak pria prianya yang menjawab 57% meskipun tidak terlalu apa? Bedanya tidak terlalu besar juga. Kemudian lebih banyak dari perguruan tinggi negeri dibandingkan swasta, jadi sekitar 75-25-an lah apa perbandingannya ya, secara umum. Sedangkan geografi lokasinya, nah ini yang saya tadi sebutkan ini agak apa ya cond, bukan agak tapi sangat condong ke Jawa. Jawa ini sangat mendominasi 81 lebih persen dari respondennya itu berasal dari Jawa atau dari perguruan tinggi di Jawa. Sumatera cukup lumayan 13 persen yang lainnya sangat minim. Jadi Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan minim, sedangkan yang lainnya belum belum ada waktu itu yang merespon. Jadi ya sudah, apa adanya saya pakai. Nah, dari sini saya juga ini secara umum akademik status dari dosen yang menjawab itu paling banyak memang biasanya yang dari awal apa di awal karir gitu ya itu makin turun sampai guru besar itu ada yang 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 respon ya apa Meskipun dibandingkan dengan yang lainnya tidak tidak terlalu banyak, tapi cukup ada. Jadi ada yang terwakililah suaranya mereka. Nah, knowledge on IR, jadi pengetahuan mereka terhadap institutional repository. Jadi tahun-tahun sekitar 2014 itu yang namanya institutional repository waktu itu masih ya di kalangan librarian saja gitu ya. Banyak peneliti yang mungkin tahu, tapi dia tidak pernah mendengar istilah itu. Jadi di survei saya, itu saya bertanya, apakah pernah dengar istilah repository institusi? Ya, kalau tidak, saya berikan definisinya. Kira-kira seperti ini definisi yang gampang dimengerti. Nah, kalau setelah membaca itu, dia, mereka, responden tetap merasa saya tetap tidak mengerti, maka surveinya berhenti sampai di sana. Jadi, saya tidak bertanya lagi. Jadi, yang jawaban yang saya pakai ini adalah buat responden yang pernah mendengar dan mengerti atau tidak pernah mendengar tapi setelah dijelaskan mereka mengerti kira-kira seperti itu rekan-rekan ya. -rekan. Ini untuk mengurangi bias. Kalau orang yang sama sekali tidak mengerti ditanya nanti jawabannya bisa ngawur gitu ya. Oke. Nah, ini juga datanya dari sekian banyak responden itu mereka memang yang paling banyak berinteraksi dengan repositori dari institusinya sendiri tapi juga lumayan juga berinteraksi dengan repositori dari institusi lain meskipun beda sedikit ya tapi kalau kemudian ditanya apakah pernah mengkontribusikan konten ke dalam repositori ini ini langsung langsung cukup substansial turunnya gitu ya hanya 70% yang mengatakan pernah gitu oke nah ini yang menarik jadi ada 17 pertanyaan, mestinya 16 pertanyaan itu saya ambil dari penelitian sebelumnya yang disebut Census of Institutional Repository in the United States Miracle Project Research Finding. Dari penelitian ini mereka menggunakan 16 pertanyaan. Saya kemudian minta izin ke mereka, boleh nggak saya pakai pertanyaannya untuk penelitian saya dan diizinkan. Saya hanya menambahkan satu tambahan yaitu terkait to comply with the requirement for academic tenure. Jadi untuk memenuhi persyaratan dikti untuk pengurusan jabatan akademik dan sebagainya ya itu saya tambahkan karena di penelitian di Amerika nggak ada karena nggak ada dikti ya di sana nah ini awalnya nah awalnya ini saya pikir ini yang paling dominan nanti bakal dipilih ternyata tidak sangat mengejutkan ternyata yang memilih bahwa mereka berkontribusi ke repositori institusi itu karena tuntutan dari dikti itu nggak banyak cuman sedikit gitu ya jadi yang menjawab di sini ini hanya Orang yang ditanya apakah pernah berkontribusi? Iya, kontribusinya kenapa? Nah, kira, kira seperti itu. Tiga yang paling banyak adalah untuk ini apa prestis akademik dosen masing-masing itu yang nomor satu. Kemudian, nah, yang kedua ini juga cukup mengejutkan buat saya. Ini karena ideal idealis sekali untuk berkontribusi ke reform reformasi di komunikasi akademik reform in scholarly communication. Saya pikirnya, awalnya itu hanya rendah bakalan, tapi ternyata ini cukup tinggi. Nomor dua, dan yang ketiga adalah untuk menaikkan prestis dari institusinya. Tiga ini yang paling menonjol, kemudian yang lainnya kelihatan sekali ya bedanya. Ya, gitu. Jadi, ada dalam hal ini ada dua hal yang cukup mengejutkan buat saya. Yang pertama, persyaratan dari dikti yang saya pikir bakal tinggi, ternyata rendah. Kemudian, hal yang idealis yaitu berkontribusi terhadap scholarly communication reform. Gitu ya, saya pikir rendah, ternyata tinggi. kira-kira seperti itu. Nah, kemudian 17 pertanyaan itu, saya lakukan uji statistik menggunakan faktor analisis. Dari faktor analisis ini kelihatan sekali, itu langsung seolah-olah kayak berkumpul, ada yang ngumpul sendiri, jadi ini yang bagian hijau, scholarly communication dan corporate information management, awalnya tidak ada namanya rekan-rekan. Cuman uji statistik itu menunjukkan bahwa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pertanyaan ini itu menunjukkan pola yang sama. Jadi responden yang ratusan itu cara menjawab mereka 10 pertanyaan ini sama kalau ada yang ke kiri ke kiri semua ke kanan ke kanan semua maksudnya ke kiri ke kanan itu dari sangat tidak setuju sampai sangat setujunya itu polanya sama nah uji statistik faktor analisis ini menunjukkan langsung bahwa dari 17 pertanyaan ini itu langsung mecah menjadi dua Nah, dari situ kemudian saya melihat apa yang kira-kira sama dari 10 pertanyaan pertama ini. Nah, kemudian dari situ saya simpulkan, oh ini terkait scholarly communication tentang menyebarkan diseminasi informasi akademik dan sebagainya. Lalu yang kedua ini apa? Setelah saya lihat-lihat lagi, apa ini yang patternnya gitu ya? Itu adalah ternyata itu bisa disimpulkan sebagai corporate information management. Artinya, repositori institusi di Indonesia tidak melulu terkait scholarly communication, tapi juga ada motivasi sebagai corporate information management. Jadi sistem untuk mengelola informasi secara institusi, gitu kan? Untuk apa? Macam-macam nanti. Untuk kumnya dosen, untuk akreditasi, macam-macam. Jadi, nah itu yang dimaksud dengan corporate information management. Kemudian kalau yang saya kasih bintang ini hanya catatan saja, karena kan kalau to reduce the time between discovery and dissemination ini maaf saya agak lebih beberapa menit ya ya tinggal beberapa slide aja ini kan kelihatannya lebih cocok dengan scholarly communication kan kok ini di bawah nah saya waktu itu saya coba otak utik kalau ini saya naikkan ternyata yang atas tidak ada perubahan tapi yang bawah malah jadi lebih jelek hasilnya kalau ini saya hapus yang bawah juga lebih jelek jadi secara uji statistik rasanya ini yang paling akurat gitu ya Kemudian yang terakhir, kalau tadi itu kan alasan kenapa berkontribusi kan itu kalau nggak salah sebentar tadi itu jumlahnya ada berapa ini 234. Kenapa kok kurang dari 400? Karena tidak semua responden yang menjawab mereka mengatakan mereka sudah berkontribusi. Ini yang berkontribusi hanya 234 gitu ya. Sedangkan yang lainnya itu adalah menjawab ada yang berhenti di tengah-tengah, tapi juga ada yang apa? menjawab tidak berkontribusi. Nah, saya tanya, kemudian kalau yang tidak berkontribusi ini, kenapa tidak berkontribusi kan? Nah, ada beberapa pertanyaan. Kalau pertanyaan ini, ini saya sendiri yang membuat tidak mengambil dari penelitian sebelumnya. Kemudian saya lakukan uji faktor analisis yang sama. Hasilnya menjadi faktor uh, tiga ada tiga faktor, yaitu eksternal aspek, internal dan aspek administratif dan tools. Secara umum kira-kira seperti itu ya. Karena waktu saya uh, dua terakhir konklusinya ada. Uh, beberapa ya, nanti silakan dibaca di uh, tesis disertasi saya. Kalau tertarik, jadi yang pertama, uh, significant growth of repositories observed during the period of the study as well as increasing profile of repository among stakeholders. Jadi uh, cukup tinggi peningkatannya dari uh, dalam dua tahun saja, sudah naik hampir uh, lebih dari 50%. Gitu ya. Kemudian, uh, nah, bahwa kampus-kampus di Indonesia uh, mereka membuat. Repository itu lebih lebih dominan karena untuk corporate information management untuk itu loh tuntutan dari dikti untuk ngurusku supaya bisa dicek lagi kan artikelnya untuk akreditasi macam-macam gitu. Kemudian yang ketiga apa the degree of openness among repository low. Jadi tingkat open access-nya itu justru rendah. Jadi dalam 2 tahun malah turun, turunnya hampir 50% gitu ya. Kemudian individual akademik, tapi kalau dilihat dari orang per orang dosennya ya, itu mereka melihat memandang repositori ini sebagai platform untuk menyebarkan karya mereka sehingga prestis akademik mereka makin meningkat gitu kan. Kemudian juga individual akademik ini cukup mendukung kalau ditanya mendukung repositori tidak sangat kuat sekali dukungannya gitu ya. Dan ini yang terakhir jadi meskipun sekarang ini lebih ke arah institusi kampus-kampus ini lebih ke arah pragmatik ya untuk tuntutan kum, akreditasi, tuntutan dikti dan yang lain-lain. Tapi ini punya rep, uh, potensi untuk dikembangkan uh, untuk ke arah yang faktor yang satunya tadi yaitu scholarly communication. Kemudian apalagi yang uh, apa uh, ini yang menarik terkait grey literature tadi uh, dari Pak Sainal menyebutkan tentang grey literature juga ya dan uh, bahwa repositori institusi di Indonesia itu sangat potensi untuk menjadi platform untuk diseminasi dan manajemen dari Grey Literature. Tidak hanya terkait publish work, tapi juga Grey Literature. Kemudian mungkin yang lain-lainnya ini saya enggak, 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 terlalu penting, ya. jadi nanti silakan dibaca sendiri, tapi bahwa yang terakhir terkait Grey Literature ini rasanya sangat penting dan mungkin nanti Uh, bisa kalau ada yang tertarik lebih lanjut, silakan. Dan Sekali lagi, banyak hal saya skip di sini karena penelitian 4 tahun di ringkas ini sudah 20 menit lebih. Tapi kira-kira seperti itu, terima kasih untuk perhatiannya. Sekarang saya kembalikan back to you, Mustafa. Thank you uh, so much, Dr. Adita, for sharing this uh, fantastic overview about the Reposotris Landscape uh, in Indonesia. I can see that we have a couple of questions. So there is one that came initially in the chat about open science framework and uh, the relation with data site. So at data site, one of our main goals is to make open science a reality as we adhere to the open science framework uh, principles as well and we work also closely with the center for open science uh, as well actually they are one of the data site supporters and also our executive director serve in the board of the center for open science uh, as well so we one of our primary goals is to make Open science a reality. So we do that by providing that open research infrastructure uh, at data site. And I can see also one question in the chat from Crenso. Kren I don't know, any if you can answer or translate this question. I think this question is uh, addressed to you. Yeah. Um. Actually, here he asked about how the we Can register for the DOI and how the data site can support that. Um, based on my previous yeah, presentation, you can the the slide will be shared and you can explore more about it. But uh, you can see it from the website of data site or and see that there are a there are uh, facilities like DOI Fabrica and etc. can support uh, the registration of DOI jadi bisa uh, cek kembali Pak Krisno untuk ke uh, website data site-nya atau bisa lihat uh, slide uh, yang tadi saya presentasikan uh, tentunya sebagai member ataupun sebagai non-member, Bapak Bapak Ibu bisa mengakses data site dan juga menggunakan memanfaatkannya untuk pencarian uh, dan juga akses ke DOI. Tapi untuk registrasi uh, mendapatkan registrasi DOI bisa uh, terus perlu sebagai member data site. Begitu Bapak Ibu. Terima kasih. ya, yeah, also ini if there is any membership inquiries, they can always email info at datasite.org. You know, it's a very simple info at datasite.org. They can send any membership inquiries to this email address. Yeah, fantastic. And uh, I can see also that you had some questions in the yeah. chat, Yeah, FDH, I have yeah. I have private questions to Mr. Zainal and uh Pak Aditya. <laughs> uh, eh uh, untuk Pak Zainal, kalau kira-kira setelah melihat uh, diskusi kita tentang PIDs itu kira-kira gimana nih? Uh, menurut bapak harmonisasi ke depan bagi Brim dan Rien untuk menyematkan PID? Apakah akan ada paralel dengan polisi dan juga um, apa aktivitas dari Rin sendiri? Oh ya ba baik, Mbak ba Reni. Jadi mungkin saya ambil contoh konkret saja di uh, dari riset arkeologi kan arkeologi itu kan uh, apa nih ada banyak komponen yang mereka hasilkan. Jadi pertama itu laporan laporan apa nih laporan uh, perjalanannya sendiri kemudian artefaknya jenis-jenis artefaknya kemudian setelah artefaknya diidentifikasi itu disimpan di apa saat ini di direktorat pengelolaan koleksi gitu kemudian untuk metadatanya itu akan masuk ke uh, direktorat kami yang direktorat uh, repositori multimedia dan pengelolaan uh, ilmiah Nah itu secara fisik itu terpisah jadi eh, yang saat ini yang ada di fisiknya ada di Cibinong sementara pengelolaan kami itu ada eh, laporan laporan perjalanannya tadi itu ada yang di Gatot Subroto ada yang di Cibinong gitu. Ini hanya eh, contoh eh, seberapa besar gitu. Nah, nah, saat ini memang tadi kembali ke pertanyaannya Mbak Reni eh, sebagaimana harmonisasinya Nah saat ini kami mulai dari yang besar dulu. Jadi misalnya identifikasi ekspedisinya kapan itu dulu. Nah dari ekspedisi itu kemudian di, dihasilkan apa apa saja. Nah tadi ada beberapa jenis artefak yang baik yang digital maupun fisik yang dihasilkan itu semua kami masih gunakan uh, ID internal gitu. Uh, tujuan akhirnya nanti ketika masuk ke kering, jadi orang bisa telusur misalnya uh, dia dapat artefak di kabupaten mana itu di lokasinya ada di mana di gedung mana di di, di Bino. Jadi kalau rencana ke depan nah itu mulai dari yang generik tadi uh, identifikasi untuk jenis ekspedisinya sendiri baru masuk ke artefak-artefak artefak yang di, dihasilkan, termasuk interlinking di antara uh, di antara artefak tersebut. Mungkin itu Mbak Reni, mudah-mudahan menjawab Ya baik terima kasih Pak Zainal. Uh, jadi memang akan embed dengan research flow ya Pak, bagaimana dari uh, start research di field di lapangan hingga ya. uh, nanti flow akhir ke out outcomes di repository. Thank you hmm. Pak. Ya ya karena di pengalaman kami yang kasus perpustakaan itu ketika uh, ini terintegrasi maka sebenarnya banyak yang apa nih yang kami tidak bisa telusur lagi uh, asal asal usulnya gitu terutama karena apa perbedaan identifikasi itu jadi di database satu itu menggunakan identifikasi lain ketika diintegrasikan uh, jadi apa ya jadi tidak bisa ditelusur kembali gitu nah ini yang coba kami uh, kami apa ya kami dalami setidaknya mungkin tidak sampai sedetail banget tapi setidaknya mungkin sampai Uh, jenis artefak itu udah bisa diidentifikasi. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Uh, saya ada tambahan pertanyaan untuk Pak Aditya. Maaf, Pak. Ada private questions juga. Uh, karena Bapak meneliti tentang repository perguruan tinggi yang tentu banyak ya, sudah dipakai dan terlihat tadi e-print paling banyak ya Pak ya. Nah Bapak melihat potensi repository kita untuk menerapkan PIDs ini ke depan bagaimana Pak? Setelah riset ya, kalau, terakhir. Iya. Uh, kalau memang mau mengarah ke yang fair tadi ya, uh, FIR harus mau tidak mau harus menggunakan persistent ID ya. Supaya pertama, bisa findable, accessible gitu kan dari mana saja. Apalagi juga dari pengalaman saya yang waktu melakukan konten analisis itu terutama justru terjadi di yang kedua konten analisis yang tahun 2016-2017 itu banyak yang broken links. Nah kalau di etik ini kalau mereka menggunakan PID mungkin kan bisa mengurangi potensi itu ya. Tapi yang jelas kalau mau fair ya FAIR ya harus menggunakan proses in ID terlepas nanti mana yang digunakan gitu ya. Gitu. Ini kelihatannya ada pertanyaan juga dari ke saya ini bisa langsung saya jawab? Iya silakan pak. Ya, ini dari Bu Pradias ini namanya terpotong ini jadi sejauh ini proses cek similarity baik itu turn it in atau authenticate untuk settingannya banyak saya temukan selalu menghindari dari repository Apakah Bapak setuju dengan hal ini? Nah, ini mungkin konteksnya begini. misalnya gini, paling gampang ya. Saya kan menulis tesis PhD atau disertasi, kemudian saya di Curtin university, kemudian saya kan full text dari disertasi saya saya unggah ke e-space tadi yang link-linknya saya berikan kan, itu kan repository, itu e-space namanya kalau Curtin. Nah, itu sudah ada di sana. Nah, kemudian dari disertasi saya, saya kan bisa menulis beberapa artikel kan itu sudah dua itu baru hanya baru uh, apa yang konten uh, analisis saja belum yang lain lainnya. Nah kalau saya menulis jurnal artikel itu kan pasti ada pasti ada kemiripan dengan disertasi saya karena memang itu sumbernya begitu kan. Nah karena seperti itu maka biasanya kalau saya menulis jurnal artikel kalau ini konteks Indonesia nih. Uh, tenit in atau authenticate-nya settingannya tidak diarahkan ke repositorinya kertin karena nanti akan dianggap plagiat karena badal itu ingat banyak kita yang salah kaprah tenit in authenticate itu kan similarity check bukan plagiarism check jadi itu yang kadang-kadang nah masalahnya ini mungkin juga permasalahan dalam tanda kutip dari pihak dikti ya banyak asesor akreditasi waktu ngecek pokoknya hanya dilihat mekanistik saja kesamaannya sekian dianggap itu plagiat padahal belum tentu ya kan bisa kasus seperti saya tadi atau apalagi kalau penelitiannya itu adalah kualitatif kualitatif itu apa biasanya interview interview itu artinya banyak mengutip jawaban dari responden kan nah kalau jawaban dari responden ya pasti harus dikutip apa adanya pasti sama banyak nanti gitu nah ini pernah sudah saya usulkan waktu itu ada acara forum perpustakaan perguruan tinggi Indonesia di Medan waktu itu bahwa mungkin FPTI perlu uh, bicara dengan pihak dikti bahwa masalah bahwa begitu mekanistik berapa persen langsung dianggap plagiarisme plagiarisme itu apa identik itu apa bahwa tidak selalu mekanistik seperti itu nah kalau itu bisa nanti pemahamannya para asesor dari dikti ini uh, yang asalnya juga pasti dari perguruan tinggi juga kan itu bisa disamakan persepsinya. Mungkin suatu saat nggak perlu lagi kita ngakali dengan cara settingnya menghindari repository tadi. Jadi kalau dalam hal ini saya tidak terkait setuju tidaknya, tapi bahwa itu adalah caranya rekan-rekan mengakali supaya tidak dituduh tadi plagiarisme padahal memang tidak gitu tapi karena asesornya yang mungkin mekanistik saja sekian persen langsung dianggap plagiarisme tidak bisa naik jabatan misalnya kira-kira seperti itu Iya, So uh jadi memang perlu increase awareness the similarity check. Yeah. Uh okay, we have one last question Samoha Muhammad uh, related to how data site uh, can support the metadata schemes especially because there are uh, many metadata in the repositories. Uh, could you help me uh, answer uh Question from Jazzy Husna, the last questions. Yeah, sure. No. So yeah, so within our uh, infrastructure, we require uh, six metadata elements. These are mandatory, so you can uh, register your research output with a DOI and we have also recommended metadata elements and optional as well however we always like encourage all our members and uh, that are part of our community to provide us with rich metadata information and high quality metadata information because what we found is providing rich and high quality metadata information can really improve the discoverability and visibility of your research uh, outputs but so far we have six mandatory uh, metadata elements we are talking about the identifier the doi that we will provide you and we are talking about the publication title the publisher the publication uh, year so we have in general these six metadata uh, elements yeah so i'll try to translate in the answer Uh, jadi di DataSet memang ada standar metadata sejumlah enam buah field yang memang khususnya pasti ada penyebutan field di DOI dan metadata lain uh, apa utama lain seperti uh, judul penerbit dan lainnya. Jadi memang tentu mengikuti standar, tapi sebenarnya ada komponen lain yang akan bisa uh, membuat lebih kaya lagi ya informasi di field metadata-nya. Jadi memang uh, sudah menjadi metadata standar utama di Mom component tadi. Okay, thank you, Muhammad. I, I think that's all the yeah, questions. Yeah, I think this is all the question and I can see that we're already uh, 18 minutes beyond the schedule. So I'm really happy with the, your level of engagement. And yeah, I just want to share these final slides again. I think you already presented them, but I will just mention them again very quickly. So our community is growing at data site. We are now supporting more than 3000 repositories. Uh, our DOIs can support a wide range of research outputs. We are not limited only to data sets, but we can support physical object, text file, images, thesis, and dissertation. So if you have all of these various research outputs published at your institutional repository, you can get DOIs for all these research outputs, and we work with various Repository types like institutional repository, disciplinary, multidisciplinary as well, and we support various repository software such as DSpace, OJS, DataVerse, Mvenio, etc. We work also with different repository sizes, repositories that publish twenty to fifty research outputs per year, to mega repositories such as Zenodo, who have. More than five million items in total so yeah at the end i would like to thank you so much i would like to thank the, all the speakers Rini, dr adetta and dr zainal for sharing their fantastic overview if you have any questions about data site our work our duis our membership please email us at info at this is the primary email and we will get in touch with you